Kedaulatan yang terus diperjuangkan. Kemudian ada Malaysia. Malaysia bahkan ini cukup keras pernyataan dari Najib Razak yang menyatakan bahwa akan bersuara lantang, sangat menentang pengakuan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel selamanya. Kemudian ada juga Iran, negara-negara Liga Arab termasuk di dalamnya Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Lebanon, Qatar, dan juga anggota Dewan Keamanan PBB yang mengecam keras keputusan dari Trump, yakni Inggris, Prancis, dan Jerman. Kemudian ada Uni Eropa, Korea Utara, ini yang juga cukup menarik pernyataannya, cukup keras, saya akan bacakan terkait dengan pernyataan Korea Utara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyatakan bahwa mengingat fakta bahwa orang tua pikun bermental gila ini menyerukan kehancuran total terhadap negara berdaulat di PBB, tindakan ini tidak begitu mengejutkan. Kemudian ada juga Jepang dan juga Italia. Itu adalah negara-negara yang menolak keputusan Trump. Adakah yang mendukung keputusan Trump? Ini adalah beberapa di antaranya yang saya akan bacakan adalah di antaranya Republik Ceko, Kepulauan Vanuatu, dan juga Filipina. Nah, apa saja upaya OKI dalam perjuangan kemerdekaan Palestina? Ini sudah dimulai pada tahun 1997. Tujuan OKI adalah untuk meningkatkan tekanan internasional dalam melawan Israel. Dan kemudian pada tahun 2003, ini kita lihat bahwa seruan untuk menghapus senjata pemusnah massal di Timur Tengah terus diupayakan. Kemudian pada tahun 2005, membahas nasib Palestina dan juga agresi Israel. Itulah upaya-upaya dalam memperjuangkan Palestina dari tahun ke tahun. Kita flashback pada tahun 2010, pada saat itu negara-negara terus melakukan proyek kemanusiaan di Palestina, contohnya dengan membangun fasilitas sosial yang penting bagi pengiriman donasi dan juga perbaikan infrastruktur. Seperti diketahui, untuk mendapatkan hal-hal dasar seperti obat-obatan dan juga kebutuhan dasar saja, masyarakat Palestina mengalami kesulitan. Itulah yang diperjuangkan oleh negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam. Kemudian kita akan lihat selanjutnya, pada tahun 2014 ada pembentukan Badan Penyelidikan Investigasi Internasional, ini yang independen sifatnya untuk menyelidiki pelanggaran HAM yang dilakukan di Palestina serta deklarasi melawan agresi militer Israel yang pada saat itu memakan beberapa korban. Pada tahun 2015, resolusi sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York mengakui Palestina sebagai negara anggota PBB. Setelah melalui perjuangan yang cukup keras dan juga didukung oleh negara-negara yang selalu mengupayakan kedaulatan dari Palestina. Pada tahun 2016 ada pertemuan dua negara kuartet level perwakilan khusus di Oslo, kemudian pertemuan tingkat menteri luar negeri di Munich terkait kekhawatiran status quo dan kebijakan penghancuran Israel, dan juga KTT luar biasa OKI di Jakarta pada